بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. Sesungguhnya segala bentuk kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. Oleh itu hendaklah kita untuk sentiasa hanya memuji Allah dalam setiap keadaan. Hanya meminta segala bentuk pertolongan daripada Allah, tidak kepada selainnya. Sentiasa bertaubat dan meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan tak lupa juga untuk kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan hawa nafsu kita dan keburukan tingkah laku kita. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang melakukan perkara yang disebut oleh Nabi SAW daripada awal sampai, yakni hanya memuji Allah di setiap keadaan, redha atas setiap takdir, hanya meminta pertolongan daripada Allah, tidak kepada selainnya, tidak mensyirikkan Allah, sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat, tidak sombong, berlindung kepada Allah dari segala bentuk keburukan, maka orang ini pasti akan dapat hidayah. Barang siapa yang mendapat hidayah daripada Allah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara asas hidayah sampai kepada dia, pasti dia akan sesat. Dan barang siapa yang telah sesat, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruhnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, sentiasalah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Waqal, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah wattaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kamu, iaitu Allah, yang mana Allah telah menciptakan kamu semua dari jiwa yang satu, iaitu Adam, dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya, iaitu Hawa, dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, kerana kepada Allah lah kita saling meminta. Dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturrahim sesama kita, kerana sesungguhnya ke atas kita Allah Maha mengawasi. Waqal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sentiasalah berkata dengan perkataan yang benar. Barang siapa yang melakukan dua perkara ini, nescaya Allah akan memperelokkan segala urusannya, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Oleh itu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa'inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan hanyalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran.
Dan sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama hanyalah petunjuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui juga bahawa seburuk-buruk perkara dalam kita beragama adalah kita melakukan perkara baru yang tidak ada petunjuk dan dalil. Dan setiap perkara yang disandarkan kepada agama tanpa petunjuk dan dalil, maka ia adalah perkara yang sangat tercela, iaitu perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah pasti akan menjerumus pelakunya kepada kesesatan, cepat ataupun lambat. Dan setiap kesesatan dalam agama Allah, tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di nerakanya. Taib, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi hari ini masih lagi memberikan kenikmatan demi kenikmatan. Iaitu yang pertama sekali taufik hidayahnya untuk kita menyisihkan waktu menjalankan salah satu tanggungjawab terbesar kita sebagai seorang hamba Allah, iaitu menuntut ilmu. Seterusnya, kenikmatan yang Allah kurniakan kepada kita, kesempatan waktu. Yang mana pada pagi hari ini, kemungkinan ramai di kalangan manusia sedang sibuk untuk mencari nasibnya dalam urusan dunia. Tapi kita diberi kesempatan waktu yang lapang untuk kita habiskan mencari nasib kita di akhirat kelak. Yang seterusnya, kenikmatan yang Allah kurniakan adalah kesihatan. Kesihatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat datang dan kita dapat mendengar, menulis dan kemuncaknya kita amalkan dan sampaikan. Dan insya-Allah pengajian hadis kita pada pagi hari ini berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 himpunan hadis ataupun 42 himpunan hadis karya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, dapat kita teruskan lagi. Dan kita sudah berada di hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19, walillahilhamd, kita sudah berada di penghujungnya. Yakni terkait dengan urusan tawakal. Terkait dengan urusan tawakal. Baik, kita pergi ke smartboard shop. Baik. Apa wasiat Nabi SAW setelah Nabi memerintahkan Abdullah bin Abbas untuk kalau ingin meminta berdoa hanyalah berdoa kepada Allah. Macam mana lafaz hadis dia? Asalillah ahsan. Ini terkait dengan urusan apa? Ha? As-su'al ataupun ad-du'a terkait dengan urusan apa? Idza sa'alta fas'alillah adalah urusan berdoa dan meminta. Kita hanya berdoa dan meminta kepada siapa? Kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah ataupun mukhul ibadah, terkait dengan urusan ibadah. Kemudian wasiat seterusnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau hendak meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya daripada Allah. Ini terkait urusan apa? Urusan tawakal. Baik, jadi yang ana minggu lepas yang ana ingin tekankan adalah kepentingan dalam kita nak memahami konsep tawakal. Kepentingan dalam kita nak memahami konsep tawakal. Disebabkan tawakal wajib ada di setiap diri orang mukmin 24 jam tanpa terkecuali. Tak ada boleh satu minit tak ada tawakal. Satu saat tak ada tawakal. Tak. Tawakal sama macam ibadah. Kena 24 jam 24 7
24/7 kan? 24/7, 7-Eleven. 24 jam dan semua sepanjang kehidupan kita kena beribadah, betul? Kerana itulah tujuan kita diciptakan. Allah cipta kita untuk ibadah sahaja, bukan selainnya. Tiba-tiba ada orang yang dia jalani kehidupan dia, dia boleh kosongkan ibadah ada waktu tertentu dia. Sekarang waktu bukan untuk ibadah, untuk dunia. Maka itu tidak benar. Begitu juga tawakal. Tawakal sama macam ibadah. Baik, ana lukis sikit. Biar lebih jelas. Hadha mu'min. Hadha mu'min. Jamil. Nazib Qalansuwa. Baik. Jadi dalam diri orang beriman, kalau kita boleh bahagikan kepada dua. Yang satu adalah ibadah. Satu lagi adalah tawakkul. Yang dua-dua ini 24 jam. 24 jam wajib dia jalani kehidupan dia, tak lari daripada dua benda ni. Jadi penting tak tawakal? Ibadah mungkin dah ma'ruf lah. Apa dalil dia? Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu taala berfirman, "Wa ma a'udzu billahi syaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ada nafyu dan isbat. Menunjukkan apa? Tidak ada kedua dan ketiga melainkan hanya untuk beribadah. Tujuan Allah ciptakan kita. Jadi maksudnya tidur pun ibadah. Tidur pun kena ibadah. Tengah meniaga jual nasi lemak pun ibadah. Jual nasi lemak pun tengah ibadah. Macam mana tu? Macam mana tu? Semua rujuk kepada al-qalb. Sebab tu qalb, kedudukan dia dalam Islam adalah anggota tubuh yang paling mulia. Idza saluhat saluhat jasadu kullu. Jika hati ini bersih, maka akan bersihlah semua tubuh badan dia. Tangan dia akan bersih, kaki dia akan bersih, pemikiran dan penglihatan, pendengaran dia semua akan bersih. Tapi sebaliknya, idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wahiyah al-qalb. Jika satu daging ni rosak, maka semua tubuh badan dia akan rosak. Dia akan melihat benda yang kotor, dia mendengar benda yang tak elok, tangan dia buat benda yang tak elok, kaki dia pergi ke tempat yang tak elok. Sebab apa? Sebab hati dia kotor. Kenapa hati dia kotor? Sebab hati dia kadang hilang daripada dua benda ni. Dua benda asas. Okay. Jadi kalau ibadah kita tahu, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, kita wajib untuk jalani itu semua dengan ibadah. Kerana itulah tujuan kita. Okay, kalau kita terpesong sikit je melakukan sesuatu bukan kerana Allah, takut-takut kita terjerumus kepada syirik. Okay? Yang lebih takut adalah terjerumus kepada syirik yang akbar, yang mengeluarkan kita daripada Islam. Kemudian tawakal. Macam mana tawakal boleh kena 24 jam dalam harian kita? Macam mana? Dalil dia adalah surah Al-Hadid. Ayat kam? Ma asaba min musibatin. Minta maaf eh. Saya tak sehebat pelajar akademi hafal semua nombor. Nah, 22 tak? Batasan sebab. Ikra' lil ayah. Kalau samah. Bismillah.
Okay, apa Allah berfirman? Mungkin boleh buka kot. Boleh. Kalau samah. Jazakallah khair. Buka surah Al-Hadid ayat 22. Kenapa surah Al-Hadid menunjukkan kenapa tawakal wajib ada di dalam diri setiap orang beriman, baik yang kecil maupun yang tua. Wajib kena ada tawakal 24 jam dalam dirinya. Okay, apa itu tawakal? Siapa ingat lagi? Apa itu tawakal? Sidqu al-i'timadi. Sidqu i'timadi qalb billah. Kejujuran dalam kita menyandarkan hati kita hanya kepada Allah. Okey? Faham semua? Eh? Tawakal adalah kejujuran hati kita tadi qalb menyandarkan hanya kepada Allah. Dengan apa? Ma'athiqat al-thiqatu bih. Percaya 100% apa yang telah Allah tetapkan bagi dia adalah yang terbaik. Sebab tu setelah tu wahusni dhann bi, dan sentiasa bersangka baik kepada Allah. Hati sentiasa berpaut kepada Allah. Dengan cara macam mana? Kita percaya Allah 100%. Tidak ada sedikit keraguan pun terhadap apa yang telah Allah timpakan ke atas kita. Yang ketiga, oleh sebab itu wajib untuk kita sentiasa berbaik sangka kepada Allah. But then, kemudian bila kita dah berbaik sangka kepada Allah dengan telah apa yang Allah tetapkan bagi kita, kewajipan seterusnya adalah kita serahkan secara bulat-bulat segala urusan dan diri kita kepada Allah. Dan semestinya setelah apa? Ma'a al-akhdhi bil asbab. Menjalankan asbab-asbab yang syar'i yang Allah perintahkan. Kita buat, Allah suruh cari rezeki, kita cari rezeki. Allah suruh berubat, kita berubat. Tapi dalam kurung syar'i. Tidak keluar batas yang telah Allah tetapkan. Setelah kita dah berusaha dengan asbab-asbab yang Allah redha, setelah itu terus kita pautkan hati kita kepada Allah 100%. Tanpa ada sedikit keraguan. Dalam masa yang sama, kita sentiasa berbaik sangka dan kita qat'u al-istishraf. Qat'u al-istishraf wa ta'yis bil khalq. First kali, bila kita nak lakukan sesuatu, kita bazul asbab. Buat sebab. Dan sebab itu pastinya wajib yang syar'i. Tidak boleh yang tidak syar'i. Bila dia buat yang tidak syar'i, dia bukan sekadar tidak bertawakal kepada Allah, bahkan dia keluar daripada tujuan dia diciptakan, iaitu liya'budun, untuk beribadah. Fahim tu hadhil qa'idah. Qa'idatul hayah. Kaedah dalam kita nak menjalani kehidupan. Kemudian, bila kita dah bazul asbab, menjalankan asbab yang syar'i, setelah itu hati kita terus berpaut kepada Allah 100%, percaya, berbaik sangka, semua urusan kita kembalikan kepada Allah dan kita qatul istishraf. Dah tak ada lagi usaha setelah itu. Tak perlu lagi. Bila ada usaha setelah itu, maka kita ada keraguan. Bulan depan kita dah istikharah, dah nazar, dah mungkin dah tunang kan seorang wanita untuk kita kahwini. Kita dah bazul asbab, dah tanya dia semua, dah berkenan. Tanya orang tua, dah redha, alhamdulillah. Ketika itu terus, bismillah, tawakkal ala Allah. Jalani terus. Jangan bila nak pergi rumah orang perempuan, okey ke tak okey ni ya? Awet aku tu masih PM aku lagi. Faham tu? Jadi sebab tu orang beriman ni kemuncak dia apa? Tenang je. Sah? Tenang je. Jangan kelangkabut. Bila jodoh kau datang, jatang. Qatul istishraf, potong segala bentuk usaha, bahkan berputus asalah dengan makhluk. Setelah tu berputus asa dengan makhluk. Maksudnya apa? Jangan pernah sedikit pun kita cakap kita dapat kebaikan disebabkan makhluk, kita dihilangkan keburukan disebabkan makhluk. Oh, kita sampai juga dekat Jeddah ni. Pilot ni memang pandai bawa. Syirik. Syirik asghar.
Kalau kita belajar kitab tauhid, bab ni dimasukkan dalam kitab tauhid. Disebabkan anjing, pencuri tak masuk rumah. Syirik. Okay. Dia tak mati sebab dia terselamat. Pun syirik. Dia tak mati sebab ajal dia belum sampai. Semua kita pautkan kepada Allah. Itu tawakal. Okay, jadi tawakal harus dan wajib bahkan 24 jam dalam harian kita. Macam mana tu? Okay, dalam urusan kehidupan kita, okay, taip, kita pergi ke ayat dulu. Al-Hadid, suratul Hadid, ayat 22. Allah SWT berfirman, A'udhu billahi syaitan rajim, ma asaba min musibatin fil ardh. Dan apa-apa yang menimpa dari musibah, apa pun musibah. Ni apa? Nak kira apa pun bentuk musibah, baik yang kecil maupun yang besar. Terlanggar batu, musibah tak? Tersandung. Lepas tu ramai orang tengok, ketawa kan. Musibah tak? Sekecil apa pun. Fil ard, di atas bumi. Secara umumnya, wala fi anfusikum. Dan musibah yang berlaku dalam diri kita. Takdir kita. 24 jam harian kita. Okay, sebab apa? Sebab kehidupan kita tak ada lari daripada al-maslaha dan al-madarrah. Benda baik dan benda buruk. Tak ada benda tengah-tengah, sah? Ataupun istilah dalam istilah hadis dia, sarra dan darra. Benda yang dia suka menggembirakan dia atau benda yang dia tak suka dan menyedihkan dia. Ada yang ketiga? Tak ada kan? Dalam sebab tu kalau kita bangun tidur, kita bangun pening kepala ataupun kita bangun tak pening kepala. Itu je. Tak ada benda yang ketiga. Kalau kita bangun, adalah benda yang lain-lain. Ana masukkan contoh, dia bangun dalam keadaan dia tak suka ataupun dia suka. Dia bangun, dia pening kepala. Sarak ke dorak? Dorak. Ini musibah. Dia bangun, alhamdulillah sehat. Sarak ke dorak? Sarak. Benda yang menggembirakan dia, maslahat bagi dia. Dan boleh kiaskan semua urusan kehidupan kita sampai kita tidur balik. Sah? Alisa kata Alik? Jadi apa-apa yang menimpa musibah di bumi ini, aksiden ke, taufan ke, hujan lebat ke, lain sebagainya, ataupun apa yang menimpa diri kita, semua tu apa? Illa fi kitabin. Melainkan ia sudah tercatat di kitab di sisi Allah. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan telah kering lembaran-lembaran yang tertulis takdir di atasnya. Jadi kenapa yang kita, apa yang kita nak usahakan ni? Benda semua dah telah ada. Telah tercatat. Jadi kewajipan kita apa? Berserahlah kepada Tuhan yang telah menetapkan bagi kita apa yang terbaik. Itu tawakal. Sekarang faham tak? Penting tak tawakal? Sangat penting. Kalau tak penting, nescaya Nabi tak selitkan wasiat ni kepada Abdullah bin Abbas. Okay. Min qabli an nabra'aha. Dari sebelum aku menciptakannya lagi. Ciptakan apa? Musibah ni. Musibah ni belum tercipta lagi tapi dia dah tertulis di Lauhul Mahfuz dan pasti 100% akan terjadi tanpa perubahan sedikit pun. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tidak akan dapati ketentuan Allah yang telah Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, perubahan langsung tak akan ada. Jadi apa yang kita nak putus asakan ataupun apa yang kita nak sombongkan kalau kita dapat kebaikan ataupun kita terlepas dari keburukan. Jadi kesimpulannya, dah kesimpulan nak tutup ke? Jadi kesimpulan ayat ini, pengajarannya, apa-apa yang telah Allah tetapkan, musibah ataupun kebaikan, itu semua telah Allah catat. Maka kita makhluk yang sangat terbatas, yang tidak tahu apa akan terjadi. Ma tadri nafsun, ma dha
taksi bughadah. So, satu, tak ada satu jiwa pun yang akan tahu dengan pasti apa yang akan berlaku besok hari. Anak pun tak tahu, tiba-tiba pagi ni ada orang belikan kopi. Dia cakap apa? Alhamdulillah alladhi binikmatihi tatummu salihat. Jazahullah khair. Kita tak tahu secara pasti. Tapi yang tahu siapa? Allah. Allah dah tahu secara detail. Sekecil-kecil perkara maupun yang paling besar. Jadi kita yang lemah, yang tak tahu ni, wajib berpaut hati, betul-betul sandarkan kepada Allah. Itulah tawakul. Itulah tawakul. Inna dhalika alallahi yasir. Sesungguhnya, kita dengar macam, 50 ribu tahun, belum cipta langit dan bumi, Allah dah tulis semua sampai kiamat. Masya Allah. Kita nak tulis program kita yang besok hari ataupun lusa pun kita fikir sampai tak tidur malam. Besok nak buat apa. Itu pun kalau besok tak tahu tentu jadi ke tidak. Tapi Allah dah sebelum ciptakan langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum tu, Allah dah ciptakan kalam dan Allah sudah tulis semua kainat sampai kiamat. Hebatnya Allah. Sangat hebat. Bahkan, inna dhalika alallah yasir. Sangat mudah bagi Allah. Taib. Okay, kita balik pada hadis tadi. Okay, jadi, kita tak lari daripada kita kena ibadah hanya kepada Allah dan hati kita berpaut, bersandar hanya kepada Allah. Sebab semua yang telah Allah tetapkan dalam urusan kehidupan kita tidak akan berubah sedikit pun. Sebab tu Allah berikan kita kekuatan dalam kita nak menempuh dua perkara ini yang kebanyakannya manusia akan melincung. Ada orang yang lulus bab ibadah tapi dalam bab tawakal dia tak boleh nak sabar atas musibah. Bila dapat kenikmatan, dia sombong. Jadi Allah beri kita kekuatan dengan apa? Dengan Allah selitkan dalam suratul Fatihah yang wajib setiap orang beriman baca 17 kali paling tidak dalam harian dia apa? Iyyaka na'budu. Subuh ni kita dah baca kan? Lepas tu dengan solat syuruk lagi, solat duha. Itulah kekuatan kita. Tak cukup dengan itu. Allah kurniakan pada hari ini, kita baca hadis Abdullah bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta. Wa idza sta'anta. Fasta'in billah. Tak cukup dalam solat. Lepas solat pun Allah bagi kita kekuatan. Dalam zikir setelah solat apa dia? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Man yutarjim? Faddal. Siwa ant. Faddal. Cuba terjemahkan. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tolonglah aku dalam menjawab benda ni. Allahumma la mani'a. Tidak ada siapa yang boleh menghalang lima a'taita. Dengan apa yang telah kau tetapkan di lauhil mahfuz, bahawa rezeki itu akan sampai. Tidak ada siapa yang menghalang. Kita baca setiap lepas solat. Tiba-tiba ada orang baca benda ni dalam Fatihah, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas solat dia baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tiba-tiba takut dengan rezeki. Tiba-tiba cari dunia sampai melupakan akhirat. Itu akibat dia apa? Tak faham apa yang dia sebut. Kalau faham pun tak menghayati apa yang dia katakan. Kemudian wa la mu'tiya, dan tidak ada pemberi lima. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada siapa yang mampu memberikan kita sesuatu pun kalau Allah cakap, benda tu tak akan sampai kepada kita. Ha? Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak menimpa kita, benda tu pasti tidak akan menimpa. Tapi benda yang Allah dah cakap ikan menimpa kita, pasti dia akan menimpa kita. Okay. Ini adalah salah satu zikir sunnah Nabi SAW. Anda tak pasti. Selalu masjid-masjid kita baca tak zikir ni?
Tak baca? Ada setengah surau. Tapi kita yang dah tahu ilmu ni, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita kena amalkan. Anna Rasulullah SAW kana yakul daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW kana yakul, adalah Nabi SAW sentiasa berkata ataupun membaca fi duburi kulli salatin idha sallama. Di penghujung setiap solat setelah dia, setelah baginda salam, apa salah satu zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini kekuatan untuk apa? Tauhid. Setiap hari kita akan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sangat disayangkan masyarakat kita ni la ilaha illallah depan kubur. Betul tak? Ada tak? Ada yang lebih teruk sekali. Anda pernah tengok satu video la ilaha illallah depan apa? Tokong Cina. Pakai tudung, pakai kopiah apa semua tapi tak tahu apa tujuan dia. Dah sama macam, bahkan lebih dalam sisi, dalam bab ni dia lebih teruk daripada orang bukan Syiah, orang Kufah Quraisy. Orang Kufah Quraisy mati hidup balik dia takkan sebut la ilaha illallah sebab apa? Sebab memang dia nak sembah selain Allah. Orang kita disebabkan tak faham kalimatul la ilaha illallah, dia sebut dengan penuh semangatnya tapi di depan, bahkan ketika dia buat syirik. Ha, dalam sisi ni orang Islam lebih teruk daripada dalam bab ni. Jangan pula bila anda sebut ni kita pukul rata, maknanya masyarakat jahilah lebih mulia daripada masyarakat kita secara umum. Tak, dalam bab ni, dalam bab orang sebut la ilaha illallah dalam masa sama dia buat syirik, berbanding dengan orang Kufar Quraisy tak nak sebut la ilaha illallah sanggup berperang. Sebab apa? Sebab memang dia nak buat syirik. Jadi mana yang lebih baik? Dua-dua tak baik. Mana yang lebih sikit keburukan dia dalam, khususnya dalam bab ni? Orang Kufar Quraisy. Baik. Kemudian, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni apa? Cerita apa? Bagi dia lah kerajaan semuanya. Bagi dia kepunyaan Allah. Bila Allah punya, bila Allah nak ambil, bila Allah nak beri, terserah Allah. Kemudian walahul ham, bagi dia segala kepujian apa yang dia telah tetapkan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah dah tetapkan semua yang berlaku atas muka bumi ni berada di dalam keadaan yang sangat terbaik. Walaupun kita anggap benda tu buruk, tapi hikmah di sebalik itu ihsan. Maka bagi Allah lah segala kepujian. Walaupun dalam keadaan musibah, apatah lagi dalam keadaan yang maslahah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang setiap atas perkara mampu. Ini apa ni? Daripada sini sampai sini. Terkait kalau kita tadabbur dan hayati, apa yang dapat memberi kekuatan kita dari sisi apa? Tawakul, tawakal. Nampak tak? Ini kita dari sisi ibadah kita. Ya Allah, aku tak akan mensyirikkan kau dalam cari rezeki, dalam semua perkara. Lepas tu, dikuatkan lagi dengan urusan kehidupan kita yang ada maslahat, ada musibah, ada sarak, ada darak. Jadi, setiap perkara kita memuji Allah. Kerana Allah lah mulk, kerana Allah lah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian dikuatkan lagi dengan Allahumma. Ya Allah, kuatkan akidah kita, kuatkan hati kita dalam bab tawakal. Tidak ada yang dapat menghalang mani'ah daripada perkataan mana'ah. Mamnu', pernah dengar? Mamnu' minas sarf. Maksudnya apa tu? Dia larang, baris dia tak berubah. Begitu je baris dia, sah? Mani' menghalang lima a'taita dengan apa yang telah kau berikan. Tak ada siapa yang mampu untuk menghalang. Wala mu'tiya, dan tidak siapa yang mampu untuk memberi lima mana'ta dengan apa yang telah kau halang. Jadi kita tenang tak? Wallahi tak akan tenang. Tak ada istilah, cepat-cepat, dah lambat ni. Dah pukul 7 ni. Dah siap rezeki. Dalam urusan dunia. Sebab tu anak nak tegur. Tapi itu mungkin pendapat anak lah. Tak tahu pendapat yang lain. Tapi berdasarkan apa yang anak faham, dalam bab urusan dunia, jangan kita terlalu push anak kita kepada ibu bapa. Dalam bab urusan dunia, jangan kita cepat-cepat. Nak pergi sekolah, dah lambat ni. Tak perlu. Relax. Tenang. Tapi dalam urusan bab akhirat, yang kita tak tahu, kita ni sa'idun ataupun syaqi,
penghuni syurga ataupun penghuni neraka, itu kena fastabiqul khairat. Faham tu? Terkadang ada orang tua ni, time subuh, dia macam, tak payah kejut lah. Dia nanti bangun pening lah apa semua. Tapi bila bab sekolah ada urusan pukul 7 pagi kena kejut awal, sanggup, bangun cepat. Betul tak? Allahumma la mani alima atait wa la mu'ti alima manat. Kejut macam mana pun, kalau anak kita tak dapat nak join program tu, takkan dapat join program. Santai macam mana pun, tenang. Kalau Allah izinkan untuk join, kita dapat join. Betul tak? Dalam urusan dunia. Okay? Mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju lah. Tak apa. Wala yanfa'u dhal jad min kal jad. Dan tidak bermanfaatlah orang yang mempunyai sesuatu melainkan daripada engkau. Jad ni usaha. Dha ni mempunyai. Orang yang mempunyai sesuatu, anak ada duit, anak tidak akan beri manfaat kepada Amsyah kalau melainkan Allah yang izinkan anak bagi duit. Tapi anak tak bagi pun. Sebab Allah tak izinkan. Dan anak pun tak ada niat nak bagi. Contoh je. Tapi nak ke? Melainkan daripada engkau. Minkal jad. Usaha tu daripada engkau, baru benda tu akan. Jadi ini semua tentang apa? Tentang ibadah dan tawakul. Setelah mana kita baca ni? Setelah solat. Yang mana dalam solat kita dah sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian, jazakallah khair Habib. Allah barik fik. Kemudian setelah zikir solat, kita kena zikir apa? Zikir pagi. Dalam zikir pagi ada zikir apa? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Okay, man yutarjim? Siwa amsha wa waki. Ant, fadhal. Naam. Sya'ni kulla. Peribukkanlah kelurusanku. Dan janganlah takil ni nah bergantung pada diri aku sendiri, tarfata'in, sekelip mata. Doa yang sangat indah, doa yang memberi vaksin yang terbaik untuk hati kita, meningkatkan tawakal kita. Hanya bergantung kepada yang maha hidup, tak mungkin akan matilah. Hayyun la yamut. Bahkan bukan setakat hidup selama-lamanya. Tak akan mati. La ta'khudhu sinatun wala naum. Tak mungkin akan ngantuk, tak mungkin akan tidur. Hayyun. Bukan setakat hidup dengan sangat sempurna. Bahkan qayyum yang maha berdiri sendiri. Yang semua orang bergantung kepada dia. Masya Allah, tim media kita ni. Pantas. Allahu barik. Okay. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah. Nabi SAW berkata kepada Fatimah. Syuf. Lihat, perhatikan. Nabi SAW sampaikan doa ni kepada siapa? Fatimah. Fatimah ni siapa? Anak dia. Pernah tak kita sampaikan doa ni kepada anak kita? Oh, tak ada anak lagi. Jadi alhamdulillah antum dapat ilmu ni, nanti dapat anak terus sampaikan. Tapi bila anak dah fahamlah. Okay, apa Nabi sebut pada Fatimah? Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih. Wahai Fatimah, apa yang menghalang kau untuk mendengar apa yang aku wasiatkan kepada engkau ni? Kenapa Nabi sebut tu? Nak ambil perhatian Fatimah. Nak, kenapa tak nak dengar apa cakap ni? Penting ni. Iya ke? Daripada kita terus pergi ke anak, nak sebut ya hayyu ya qayyum. Bapak aku dah kenapa ni? Ataupun kalau kita, istilah kita, nak dengar tak? Satu doa yang sangat hebat yang menyebabkan kita jadi kuat. Nak. Nampak? Sebab anak kita ni, dia dah selalu dengan kita. Kalau kita datang tiba-tiba beri sesuatu perkara, dia akan tak ambil perhatian. Okay? Nasihat untuk orang yang akan mendirikan rumah tangga. Tahun depan eh? Dengar-dengar lah. Okay, antakuli idza asbahti wa idza amsayti. Engkau hendaklah sebut benda ni jika engkau di waktu pagi dan di waktu petang. Dan ini zikir pagi dan petang. Salah satu zikir pagi dan petang sahih, hadis hasan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa dia?
Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang tidak akan mati, bahkan tidak pernah tidur dan ngantuk. Dan wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, tidak perlukan pertolongan, yang mana semua makhluk bergantung kepada As-Samad. Birahmatika, dengan rahmat kasih sayang kau, Ya Allah. Astaghith, Ya Allah. Inilah kemuncak tauhid. Kita hinakan diri kita. Kita betul-betul cakap kita ni tak kuat. Tak ada apa-apa kemampuan melainkan dengan Allah sahaja. Tauhid. Biar anak kita sentiasa berpaut hati dia kepada Allah. Apa-apa Allah, Allah, Allah. Kemudian, bila kita dah memuji Allah, kita dah tawassul dengan nama-nama Allah, kita berdoa. Aslih li sya'ni kullah. Perelokkan segala urusan aku. Pagi hari ni. Ya Allah, sampai petang ni perelokkan segala urusan aku. Jangan bagi aku ngantuk time kelas. Bagi aku senang menghafal. Bagi aku boleh buat perkara-perkara yang baik. Sentiasa solat, berzikir. Hati sentiasa berzikir kepada Allahumma a'inni ala zikrik. Bersyukur. Dan melakukan ibadah yang baik. Kemudian ni. Ni anak tekankan. Nabi sebut kepada Fatimah, doa kepada Nabi, doa kepada Allah, perbaikkanlah usahaku semua dan wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan pernah kau jadikan aku bergantung kepada diri aku walaupun sekelip mata. Itu wasiat Nabi kepada anaknya Fatimah. Bahkan wasiat itu untuk kita juga. Sah? Tapi wasiat seorang bapa ataupun guru kepada anak-anak kecil sekarang. Percaya diri. Kamu yakin boleh, kamu boleh. Bertentangan tak dengan apa yang Nabi sebut ni? Nabi sebut, sekelip mata pun jangan pernah kita percaya diri kita. Diri kita ni lemah. La haula wala quwwata illa billah. Okay, jazakallah khair, barakallahu fiik. Okay. Ha? Okay, satu. Okay, jadi sebab tu pentingnya tawakal. Sebab tu bila menunjukkan itu penting, Allah akan beri kita kekuatan demi kekuatan untuk kita sentiasa berada di jalan yang lurus. Iaitu kita hanya beribadah kepada Allah dan hati kita tak pernah berpaut kepada selain Allah. Hatta walaupun kepada diri kita sendiri. Baik. Jadi dalam kita nak memahami tawakul ni, pendorong utama untuk kita betul-betul bertawakal hanya kepada Allah adalah kita memahami konsep takdir. Bila kita faham betul-betul konsep takdir, maka ketika itu kita betul-betul akan tawakal hanya kepada Allah, tidak kepada selain dia. Okay? Kebanyakannya orang yang bergantung kepada syarikat, orang yang bergantung kepada manusia, orang yang meminta, orang yang putus asa, orang yang anxiety, mungkinlah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia ada masalah dalam bab takdir. Konsep dia tak faham. Okay. Kalau kita nak memahami masalah takdir, dan ini adalah masalah yang sangat penting, kita kena mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Baik. Okay. Kita dah masuk sedikit tentang ta'arif takdir. Okay. Takdir adalah ketetapan Allah. Apa maksud qadar? Qadar yang telah Allah tetapkan. Tidak akan berkurang maupun lebih. Al-asyak, setiap perkara yang berlaku di bumi maupun di langit. Bila Allah tetapkan itu, fil qidam ataupun fil azal. Dulu. Bahkan qalam ni adalah antara makhluk Allah yang pertama diciptakan. Maksudnya sangat lama. 50,000 tahun setelah penciptaan qalam, barulah Allah ciptakan langit dan bumi. Taib. Kemudian, wa ilmuhu, dan ilmunya, ilmu siapa? Ilmu Allah. Okay, ini poin yang pertama. Takdir adalah apa-apa yang telah Allah tetapkan bila? Dulu, 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Azal. Kemudian, poin yang kedua, wa ilmuhu annahu sataqa'u. Yarhamukallah. Fi awqatin ma'lumatin. Dan ilmu Allah yang secara yakinnya telah mengetahui bahawa sesungguhnya ia tataqa' akan berlaku. Apa dia? Asyak ni. First kali Allah dah tetapkan benda tu. Kemudian
Allah dengan ilmu Allah yang sangat sempurna, Allah tahu bila benda tu akan berlaku dengan dengan tepat. Okey. Dan ilmunya bahawa ia akan berlaku sataqa fi pada auqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang telah maklum, yang telah Allah tetapkan. Ini poin ya. Ini poin pertama. Ini kedua. Dia sampai sini. Auqatin ma'lumah indah. Pada waktu yang telah maklum di sisi Allah. Hanya Allah saja yang tahu. Malaikat Jibril pun tidak tahu. Apa yang berada di Lauhil Mahfuz. Okay. Wa'ala sifatin makhsusah. Ini sama tu. Ilmu Allah bahawa ia akan pasti terjadi pada waktu yang tertentu, pada waktu yang sudah maklum, wa ala sifatin makhsusah, dalam keadaan yang sudah Allah tetapkan, makhsus, Allah khususkan. Allah dah tetapkan, Allah dah suruh kalam tulis, kemudian Allah dah tahu semua benda yang akan berlaku pada waktu yang tidak akan beranjak sedikit pun, pada keadaan dan sifat yang tidak akan berubah sedikit pun yang telah Allah tetapkan di takdir Allah tu. Kena faham step by step. First kali, semua yang terjadi di atas muka bumi ni Allah dah tetapkan, betul? Bila? Sejak azali. Sejak Allah cipta makhluk yang pertama iaitu pena, kemudian Allah suruh tulis semua takdir sampai kiamat, 50 ribu tahun setelah tu baru Allah cipta langit dan bumi. Berapa umur bumi sekarang? Siapa tahu? Tak ada seorang pun tahu. Okay? Tak ada seorang pun tahu umur bumi sekarang. Berapa? Kita yang jumpa dengan orang, mungkin orang tua kat masjid, cakap, cik umur berapa? 100 tahun. Yo. Terkejut kan? 100 tahun. Macam lama. Ni Allah dah cipta takdir ni 50 ribu tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi, kita tak terkejut pun. Baik. Okay, kemudian poin yang seterusnya, wa kitabatuhu. Dan kitabah. Penulisan. Penulisan Allah lidhalik. Bagi takdir tersebut. Wa kitabatuhu. Dan penulisan Allah lidhalik. Bagi takdir tersebut. Apa beza dengan yang pertama tadi? Ada perbezaannya. First kali kita dah tahu semua ni Allah dah tetapkan. Kemudian kita tahu bahawa yang Allah tetapkan ni tak lari daripada ilmu Allah. Yang kedua, semua benda tu dah ada di kitab Allah, Lauhil Mahfuz. Bahkan penulisan Allah ni terbahagi menjadi berapa? Empat kan? Yang pertama yang di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, yang ini je hanya Allah tahu yang pertama. Baik. Kitabah, kita apa? Nanti kita pergi insya-Allah. Kita habiskan dulu. Okay, konsep dia macam mana? Takdir ini semua akan berlaku berdasarkan ilmu Allah. Ilmu Allah yang meluas. Bila dia berlaku, macam mana dia berlaku, Allah tahu secara detail. Tidak akan berubah sedikit pun. Kemudian setelah itu, benda itu semua telah Allah catat dalam penulisan di sisi Allah. Apa pengajaran ni? Kenapa perlu Allah tulis lagi? Ha? Sebagai bukti. Bukti apa tu? Naam. Sebagai bukti menunjukkan kebesaran Allah. Sebenarnya kalau Allah tak tulis di Lauhil Mahfuz kitab pun, kita sebagai hamba boleh petikaikan tak? Tak perlu. Tak, bukan tak perlu, tak boleh nak petikaikan pun sebab kita hamba. Tapi sebagai bukti kebesaran Allah, lihat, ilmu aku dah meliputi semuanya. Kemudian aku tulis di satu kitab yang mana tidak akan berubah sedikit pun di kitab tu. Itu yang pertama, bukti kebesaran Allah. Okay, faham tu? Yang kedua apa? Bentuk keadilan Allah. Bentuk keadilan Allah. Maksudnya apa? Apa yang Allah tulis di dalam buku tu, bentuk musibah ke, apa yang kita suka, kita dapat ke, semua dah tercatat tak? Tercatat. Kalau misal kata tak tercatat, mungkin kita akan berhujah. Ya Allah, kenapa kau bagi aku macam ni? Kau boleh kehendak benda-benda yang lain. Jadi kita akan sentiasa apa? Rasa Allah tu adil. Sebab Allah dah cakap, Allah dah tetapkan dalam satu buku, Ummul Kitab, dan tidak akan berubah sedikit pun. Baik. Kemudian, wa masyiatuhu laha.
Ni poin yang seterusnya ni. Poin yang keempat. Dalam ta'rif. Dalam ta'rif ni adalah poin yang keempat. Dan wa masyi'atuhu. Dan apa ni masyi'ah? Kehendaknya. Kehendak Allah lahu. Bagi takdir tersebut. Allah nak ia berlaku, maka dia akan berlaku. Jika Allah tak nak berlaku, maka ia tak mungkin akan berlaku. Masya'ah kan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendak pasti akan berlaku. Dan apa yang belum Allah kehendak tidak akan berlaku. Dan semua itu berdasarkan ilmu dan apa yang telah Allah tuliskan di Ummul Kitab. Kehendak Allah wa wuku'uha dan kejadiannya ataupun berlakunya takdir tersebut ala hasabi ma qaddaraha. Berdasarkan apa-apa ma qaddaraha yang telah Allah takdirkan. Baik, ana ukir. First sekali, yang pertama yang kita kena faham adalah terkait dengan ilmu Allah. Ilmu Allah. Bahawasanya apa yang telah Allah tetapkan daripada awal Allah ciptakan qalam sampai hari kiamat kelak, bahkan sampai manusia masuk syurga dan neraka, itu semua berada dalam ilmu Allah yang sangat sempurna. Maksudnya macam mana? Allah tahu semua yang bakal terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan sesuatu yang tidak terjadi, tetapi kalau macam mana ia terjadi, bagaimana, Allah pun tahu dengan sangat detail. Itu ilmu Allah. Okey. Kemudian, ilmu tersebut terkait dengan qadar, Allah dah tetapkan dalam satu penulisan di Ummul Kitab. Itu step yang kedua. Kemudian, apa-apa yang telah Allah tetapkan berdasarkan ilmu Allah, tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Masyiah. Kemudian setelah Allah dah kehendak benda tu berlaku, barulah wa khalquhu laha. Yang terakhir. Barulah terjadinya penciptaan. Ana angkat, ana keluarkan telefon. Pada pukul 11.22. Okay. Ini adalah kejadian ini, perbuatan ini adalah makhluk Allah. Allah yang cipta benda ni. Bukan ana yang cipta. Faham tu? Perbuatan ana ni Allah yang cipta. Macam mana tu? Sebab Allah kehendak tangan ana boleh keluar. Kalau ana nak keluarkan pun tangan ana, tiba-tiba Allah tak kehendak. Baik dari segi Allah mungkin jadikan tangan ana terselio ke, tak boleh nak masuk poket. Ataupun ana lupa, sedangkan ana dah plan nak buat. Kehendak Allah. Dan sebelum kehendak Allah, semua tu sebenarnya Allah dah. Allah tulis di Lauhil Mahfuz. 50 ribu tahun sebab Allah cipta langit dan bumi pada hari Khamis. 2 hari bulan. 3 hari bulan 10, 2024. Pukul 11.22, Usama bin Hussein akan mengeluarkan tangannya memegang telefon pada kelas. Macam itulah, secara detail. Dan semua ini yang berlaku tak terlepas daripada ilmu Allah. Allah tahu benda tu akan terjadi. Itu konsep dalam takdir. Faham tu? Okay? Okay, itu ta'rif dia. Dan ta'rif ni ta'rif yang paling sempurna. Ia berdasarkan dengan maratibu takdir. Kedudukan-kedudukan takdir. Jadi first kita, kalau nak memahami takdir ni, kita kena tahu ta'rif dulu. Lepas kita tahu ta'rif dia, kita tahu apa dia punya maratib. Martabat dia. Apa yang pertama, kemudian apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat. Boleh ke? Nah. Ada persoalan? Ke memang tak faham, tak boleh nak tahu, tak tahu nak tanya apa. Okey, mungkin kalau kita belajar maratib ni mungkin lebih faham kot, insya-Allah. Okay, setelah kita dah belajar ta'rif dia, okey, siapa boleh bagi anak ta'rif takdir? Apa itu takdir? Udai, تفضل. نعم. نعم. Apa yang Allah telah tetapkan dari urusan takdir sejak azali dan ilmu Allah telah mengetahui apa yang telah Allah tetapkan. Dengan tepat di sisi Allah.
Macam mana tu? Sebelum tu. Ilmu Allah, kemudian Allah dah tulis di kitab bahawa benda tu akan terjadi pada aqati ma'lumah dan sifatin makhsusah. Bila dia berlaku, macam mana berlaku, semua dah tertulis dalam kitab. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, dan ia akan berlaku dengan kehendak Allah semata. Kalau Allah kehendak, baru dia berlaku. Kalau tak kehendak, dia tak akan berlaku. Setelah itu, bila Allah kehendak, barulah terjadinya wa khalquhu laha. Baru jadi penciptaan. Itu maratib dia. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah dan al-khalq. Nak faham macam mana takdir yang begitu rumit ni, faham benda ni, insyaAllah kita akan bertawakal kepada Allah. Kita ambil sedikit poin. Yang pertama, al-ilmu. Maratibu takdir ada empat. Yang pertama adalah ilmu Allah. Al-ilmu yakni ilmu Allah. Apa makna ilmu Allah? Ilmu Allah. Bahawa Allah tahu setiap segala sesuatu secara sempurna tanpa terkecuali. Baik yang sudah berlaku, apatah lagi yang sedang berlaku, maupun yang akan berlaku. Ana ulang balik. Ilmu Allah yang tahu setiap segala sesuatu secara sempurna. Okay. Azalan wa abadan. Yang dulu maupun yang akan datang. Makana, apa yang telah berlaku. Wama yakunu, dan apa yang sedang berlaku. Wama sayakun, dan apa yang akan berlaku. Allah tahu tak? Allah tahu dengan sangat sempurna dengan ilmu Allah yang yakin. Wama sayakunu walam yakun wa kaifakan. Bahkan ilmu Allah tahu apa yang akan berlaku, tapi dia tak berlaku. Tapi kalau dia berlaku, macam mana berlaku, Allah tahu. Faham tu? Alhamdulillah. Bagi anda contoh. Ha? Contoh nak pergi kedai. Contoh dari Al-Quran lah. Kisah, jangan contoh diri kita. Contoh dalam Al-Quran bahawa benda tu tak berlaku. Tapi Allah menceritakan kalau ia berlaku, macam mana berlaku, Allah tahu. Kisah Nabi Khidir dengan apa tadi? Apa? Tak, itu pemisalan yang Allah nak menceritakan tentang keagungan Quran. Kisah, bawa kisah takdir. Kisah Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa dia kisah dia? Nabi Khidir datang tiba-tiba ambil cekuk budak ni, bunuh dia. Kita yang tak tahu apa yang akan berlaku, kita cakap Nabi Khidir buat satu kesalahan yang besar. Budak yang tak ada dosa, tiba-tiba kau bunuh dia. Kenapa? Itulah juga yang Nabi Musa fikirkan. Tetapi sebenarnya Nabi Khidir, ala qawlil marjuh ataupun rajih, ada khilaf Nabi ataupun tidak. Nabi Khidir katakan, Nabi Khidir tahu ataupun lakukan perkara itu berdasarkan ilmu Allah. Sebab apa? Ilmu Allah tahu. Budak tu kalau biarkan besar, pasti dia akan kufur. Bahkan bukan setakat dia kufur, dia akan menyebabkan kedua orang tua dia pun kufur. Dan benda tu pasti akan berlaku tak? Pasti akan berlaku. Jadi kalau kita tahu ilmu ni, budak ni, tuan-tuan, kita tahu anak dengan pasti. Anak kita ni besar nakal. Agak-agak kita buang kat tong sampah ke kita nak bela? Nakal memang nakal betul. Sampai kita stres kalau kita tahulah. Agak-agak mungkin kita taruh kat depan masjid. Tolong jaga anak saya. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak tangguh. Ataupun selalunya budak-budak nakal ni, anak-anak kita nakal dah besar ni, kita cakap apa? Kecil-kecil tak nak? Dah besar menyusahkan? Itu kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi Allah tahu secara detail. Bahkan benda tu adalah benda yang tepat. Sebab tu dengan mudahnya Allah cakap, Khidir bunuh dia. Rahmat Allah. Dia mati dalam keadaan kecil, dia masuk syurga ke neraka? Neraka. Daripada dia tumbuh besar, dengan begitu hujan dunia yang begitu dahsyat, patut akhirnya dia kufur, akhirnya dia masuk neraka selama-lamanya. Lebih baik dia mati waktu kecil ke atau dia besar? Mati time dia umur 60 lebih. Mati waktu kecil. Itulah ilmu Allah,
akan sesuatu perkara yang tak berlaku. Tapi kalau berlaku, macam mana berlaku? Allah tahu dengan begitu sempurna. Ha, sebab tu kalau kita faham ilmu Allah ni, kita akan tenang. Urusan kita akan tenang. Sebab tu sebagian ulama kata, kalaulah kita diberi pilihan. Kita diberi pilihan. Contoh ni, contoh. Allah singkapkan takdir kita sampai mati. Macam ni takdir kau. Kau accident, kau sakit, kencing manis, potong kaki apa sebagainya. Lepas tu dengan Allah bagi pilihan, ah, kau pilihlah takdir kau. Macam mana kau nak lalui kehidupan kau. Bila kita tengok takdir kita dan kita tahu hikmah di sebalik itu, pasti kita cakap, aku akan ikut takdir kau, ya Allah. Aku tak nak takdir aku. Sebab apa? Sebab Allah Tuhan yang Maha Ar-Rahmanir Rahim. Maha kasih sayang yang sangat tertinggi bagi hamba-hamba dia. Okey? Boleh buka surah Al-An'am ayat 73. Sempat ke ni? Kita apalah. Dalil kita akan bahas minggu depan. Okay, kita bahas yang dulu. Poin dia. Ilmu yang penting, ilmu. Bila kita faham konsep ilmu ni, jadi kita akan cakap apa yang Allah telah tetapkan semua adalah baik. Kalau kita dapat satu musibah, alhamdulillah ala kulli hal, dan kita bersabar dan kita sebut qaddarullahu masyafa'at. Tak ada kita cakap kalaulah aku buat macam tu, kalaulah aku buat macam ni. Tak ada, tak ada. Sebab kita kalau cakap kalau-kalau, kita sandarkan kepada ilmu kita yang sangat terbatas. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Sebab tu law tu, kalau-kalau tu atas benda soal duniawi ni, kita cakap kalau-kalau, kalaulah aku tak naik kereta time tu, kalaulah aku tak kahwin dengan isteri aku ni, saya aku dah hidup bahagia. Ha? Kalau-kalau tu membuka pintu syaitan. Sebab apa? Bila sebut kalau, kalau dia tak dapat benda yang baik, dia akan apa? Dia akan menyesal dan putus asa. Kalau dia dapat benda yang baik, kalau dia sebut kalau lagi, dia akan jadi sombong. Aku dah kaya ni. Eh, kalau dulu aku labur kat situ, aku akan makin kaya. Nampak? Dia kembalikan kekayaan dia berdasarkan ilmu dia. Kalau aku labur ni, aku makin kaya. Kalau, kalau, kalau. Jangan sebut kalau. Qaddarullahu wa masya'afa'an. Surah Al-An'am 73. Tapi tak payah dalil lah. Ana nak habiskan tu. Jazakallah khair. Semangat betul, Masya Allah. Fastabiqul khairat. Sebut je dalil keluar. Okay, cuba keluarkan hadis. Okay, yang kedua apa? Al-Kitabah. Berdasarkan ilmu Allah yang sempurna tu, Allah cipta apa? Qalam. Lepas Allah cipta qalam, Allah suruh uktub. Mada uktub? Uktub kainat ila yaumil qiyamah. Cuma ada kitabah. Kitabah di sini bermaksud umul kitab. Wa indahu umul kitab. Surah Ar-Ra'd 2 ayat berapa? Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Ni Al-Kitabah. Ataupun boleh buka surah Al-Hajj 70. Surah Al-Hajj dan surah Ar-Ra'd 39. Tapi nanti insyaAllah kita akan bahas minggu depan dengan detail. Kemudian setelah Allah dah tulis semua benda tu, berdasarkan ilmu Allah yang sangat sempurna, perkara itu tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Sebab tu kita kena sebut bila benda yang akan kita buat, kita sebut apa? In sya'a Allah. Dengan izin Allah. Supaya apa? Supaya kita tak putus asa ataupun kita tak sombong. InsyaAllah aku akan kahwin bulan depan. Jangan, aku dah beli baju ni. Cincin dah beli, dah jumpa orang tua. Pasti aku kahwin lah. Tiba-tiba tak kahwin. Jadi apa dia? Gila isim. Ha? Betul tak? Kau dah beryakin, aku akan kahwin. Tiba-tiba minggu depan, tahu-tahu bunga telah dipetik orang. Dia akan jadi putus asa, menangis, dan merajuk, aku tak nak kahwin dah. Sampai dah umur 40 lebih. Kenapa tak kahwin? Dulu saya pernah kecewa. Itu akibat dia tak faham takdir. Tapi kalau orang yang faham takdir, datang, insyaAllah. Tiba-tiba tak berjadi kahwin. Oh, terus berbaik sangka kepada Allah. Perempuan ni mesti tak baik ni. Kata aku. Bukan perempuan tu tak baik. Dia tak baik. Perempuan tu tak baik untuk aku. Beza eh. Bukan cakap perempuan tu tak baik, kita dah buruk sangka dengan dia.
mungkin perempuan tu tak ngam dengan aku. Lepas tu, kata-kata lelaki yang gagah, bunga bukan sekuntum. Relax. Suka eh? Okay, sebab tu kekuatan ni. Kalau Allah izinkan aku kahwin, alhamdulillah aku kahwin. Tapi kalau Allah tak izinkan, buat apa nak bersedih? Bunga bukan sekuntum. Bunga banyak lagi, betul. Bunga mawar, bunga apa. Tapi kumbang ada satu jenis je. Kemudian yang keempat, setelah berlakunya step by step ini, Allah dah tahu apa yang akan terjadi, Allah dah tulis tanpa ada perubahan sedikit pun, dan Allah kehendak benda tu berlaku, barulah terjadi al-khalq. Jadi semua yang berlaku di atas muka bumi ini, baik perbuatan kita ataupun apa-apa yang berlaku, semua adalah makhluk Allah. Apa penting benda point ni? Sebab ada orang ataupun ada kelompok yang mengatakan perbuatan kita ni adalah berasaskan daripada penciptaan kita. Tak ada campur tangan daripada Allah. Ini puak-puak qadariyah. Okay, dia cakap perbuatan aku ni adalah penciptaan aku. Aku nak buat, aku nak buat lima tangan. Aku suka lah. Bukan makhluk Allah. Allah tak boleh nak tahu apa akan berlaku. Wallahu ta'ala alam. Okay. Itu maratibu takdir. Yang insyaAllah minggu depan kita akan bahas dalil dengan detail. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, apa yang kita bahas ni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jauh sekali daripada pemikiran akal manusia yang terhad. Urusan takdir ni, kalau kita pakai pemikiran kita, kita akan terpesong. Pastinya. Bila kita pakai akal, kita akan terjerumus di antara dua golongan. Golongan Jabariyah ataupun golongan Qadariyah. Tapi kalau kita kita landasi pemahaman kita dalam urusan takdir berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita akan jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak perlu di pendek-pendekkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Sebab tu kita akan bawakan setiap satu poin adalah dalil dia. Dan itulah yang Allah nak kita faham. Okay? Nanti setelah itu kita akan belajar tentang masyiatullah. Sebab apa? Bila kita cakap benda yang baik daripada Allah, benda yang buruk daripada Allah, takkan Allah akan izinkan berlakunya kesyirikan sedangkan Allah benci? Takkan Allah biarkan berlakunya ibu bunuh anak, anak bunuh bapa? Yang semalam kita dengar daripada Ustaz Abdul Mu'in, kita punya pemberita. Satu-satu kisah yang anak tak pernah dengar pun Ustaz boleh ceritakan. Ikat orang, potong kepala, buang dalam sungai. Macam mana Allah boleh izinkan benda ni? Kita kena faham tentang masyiatullah. Kehendak Allah. Iradatullah. Ada terbagi menjadi dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Semua syubhat-syubhat dalam kepala kita ni, berdasarkan takdir ni, rujukan dia ada, jawapan dia ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada. Cuma kita tak tahu dan tak belajar. Dan insyaAllah kita akan belajar supaya syubhat tu akan pergi dan kita menjadi orang yang Ibnu Umar sebut, dia tergolong daripada golongan Nabi SAW. Ibnu Umar sebut dalam hadis Jibril tu, jikalau dia tak percaya takdir dengan benar, maka dia bukan termasuk golongan Nabi SAW. Bila tak masuk golongan Nabi, maka kelak di akhirat, dia tidak mungkin dapat bersama Nabi dan tidak mungkin dia akan dapat minum air telaga Nabi SAW. Jadi semangat. Jangan ngantuk eh. Semangat. Kita nak minum telaga Nabi SAW. Okay, insyaAllah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل